garuk-garuk lah, syukur lah. Semua kerjaan. Ron, berarti itu jangan ganggu mamanya, ganggu papanya. Papa pengen tidur. Semalam. Ya. Raketan di raketan di rendelan di raketan lo take a minute of the city, the city of the moon. Aman begitu. Kacamata tahu, kacamata tidur.
karena kentut pagi itu. Sampai kena kulit dari ini. Kukul di potongnya tuh. Kukulnya kasar. Pakai gerinda ya. Menurut kuku nera kasar ya. Orang tajam. Di sini tuh. Berarti kan gak keras sama berkorok. Jadi butuh yang seperti ini. Sakit kan udah jalan-jalan di minggu lagi. Oh, baru kena daging itu. Masa? Mungkin ya mas tangannya ah masih di kompresnya lah ini mas limitan ini belum limitan nih ini limitan aku dijambu aku nggak bisa mikroplok gitu cuma seperti tahu nih masih agar tuh enggak mau makhluk mah. Makhluk mah.
Niat, Mak. Ya, gak tau buat papa aja sih, Tas. Tunggu nih, Mak. Loh, apa? Tegi dulu, Li. Loh, jemputin papa ini. Diinget, Tas, ya. Siapa tau, Mak, sih? Ada di bawah, ada dingin banget. Tenang. Nah, ya. Ini selimut, tinggal di telinga. Beralih, masih reba. Apa untuk mana ya, Pak? Aku itu duduk, kamu duduk kok. Dari tadi takut, takut. Isinya? Isinya bagaimana sih? Kamu yang kentut dari tadi takut, takut kok. Apa? Nyokan. Bapak minta selimutin tuh berarti dia kentut ah. Kamu yang kentut kayak rasanya dingin lah. Pasti orang waktu aku dingin, ngerasa dingin serius ya. Enggak percaya empat jam dingin plus ngetut. Kalau nggak percaya kamu tidur sebelah sini deh, aku di tengah deh. Nah, nggak usah ditanya, ketut mulu kamu juga. Astagfirullah, ini gara-gara tuh gue ya. Dari tadi bunyi pelatu-pelatu, siapa kamu kan ngomong? Tapi yang gak apa-apa kan? Psssss! Dia mau buka apa? Banyak! Bayi gue kan orang mampu. Makanya kamu belajar anteng, jadi kamu tahu kalau dengar-dengar suara yang kes gitu kan biasanya mama tuh yang diam-diam tapi tahu-tahu baunya langsung bulat begitu. Nanti kamu ngakuin ke Suri cuman berdua doang gak baru ketahuannya. Kamu waktu di tempat begitu mama ya, dia cengat-cengat-cengat gitu ya. Tanya apa dia kentut, Tas. Baunya buset sekamar itu bulak punya. Kalau dibilang begitu ya, baru dia ngomong, aku belum apa dari tadi kayak gitu. Kan emang ciri khasnya, aku ya, Pak. Di sini juga begitu kan,
kira dia kentut kira apa sih kan bau kan, terus boleh ngomong aku udah kebut baterai tadi tuh. Ya sebenarnya aku udah kebut baterai tadi tapi aku belum ke kamar mandi kayak belum mau keluar terus gitu. Biasanya kayak ciut gitu suara aneh baunya yang berasa banget ya, semerbak banget wanginya ya, persis kayak tadi kan baunya tas anggur gue tah sih di house papa. Ya walaupun dasmu kota nuduh aku nggak beres ah. Nggak beres beres baik. Yang dari tadi kentut sih memang kamu. Enggak. Cuma kalau yang berbau begini nih mama. Karena bapak, anggannya kan kentut kentut tok suaranya tok. Mama mama bume. Suruh meluk papa ya, berat banget sebel. Peluklah selayaknya suami istri. Itu sering aduh pantatmu. Suami istri baru nikah. Pasti kan nempel terus. Ini kaki papa udah sesuai belum? Ya kaki mama udah sama putihnya kan, Ras? Kaki mama papa udah sama putihnya kan? Tuh liat. Gak apa-apa. Putihannya. Putihan kaki mama kan? Gak nanya papa kok putihnya yang ngasih kena kok. Kena coklat deteng-deteng-deteng. Masa? Benar.
apa sih pas menit ke pira kayak entar menit ya ya tujuh
sekolah.